Assalamualaikum sobat, kembali lagi dengan Bang Boban, masih dengan gameplay dari Commander Fail Skill 1 di sini. Sudah ada Arlot, ada Irithel dan juga ada Fail. Nah, pertanyaannya, main kemana kah ini? Ada Arlot, kalau kita arahkan skillnya ke Arlot, takutnya nanti nyampur kan antara Lancer sama hero immortalnya. Paling bagus sih Alpha, kalau nggak Sylvana. Tunggu ya, menurut habis ini ya. Menurut habis ini kita bisa mendapatkan hero tersebut. Ah, gak keluar juga nih. Ada Zack, ada Martis. Gak mau keluar loh. Sudah gak apa-apa ya. Kita arahkan saja ini skillnya ke arah Arlot ya. Buat apa nih? Pucuk dicinta, 3 Minsitar pun tiba. Ini artinya kita punya early akan dijamin oleh si Minsitarnya. Jarang-jarang serius. Jarang-jarang skill awal begini kasih 3 Minsitar. Paling itu biasanya itu ya Alpha nyampur sama Sylvana. Itu kalau skillnya ke arah Sylvananya. Kalau arahnya ke Arlot ini biasanya itu nyampurnya kayak Karina, Fel, dan mungkin Alpha begitu kan. Tapi ini ya oke ya. Ini pertanda bahwa ini akan menjadi awal yang baik menuju mudah-mudahan akhirnya juga bagus. Ini kita gas Quarter Master atau Lancer ya? Tapi mau Quarter Master Lancer sih nggak terlalu bermasalah. Sudah intinya yang penting Lancer, kalau nggak Quarter itu keluar, itu aja ya. Yang penting jangan belajar yang lain lah. Lancer, Quarter, sama Norton. Tiga ini mudah-mudahan keluar ya. Tapi yang untuk Lancer sudah pasti keluar. Untuk Quarter sama Norton ini masih 50-50. Ini akan menjadi kemenangan kedua ya. Oke, untuk dua match ini perjalanannya sangat mulus sekali. Ya, kalau kita ketemu musuh yang mainnya Lost Rift begitu, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama incernya item. Yang kedua, pasti dia lagi nabung gold. Biasanya seperti itu. Untuk ketiga mungkin ya dia incernya hero legend atau hero gold 4 lah. Tapi kalau Fail 2 itu biasanya hero gold 4 sih. Fail biasanya ya. Fail 2 tuh 8, 9, kita ambil aja lah 13. Ada Quarter, ada Ele, ada Lancer. Tapi kalau masalah attack speed, nanti kalau Lancer bisa kemana-mana. Di sini sudah ada siap Lolita nih. Aduh. Lancer Quarter banyak kan? Banyak nggak tuh? Lancer Quarter banyak sekali loh. Tapi kalau sebenarnya Lancer itu kita bikin 4. Lancer tuh buat persiapan late game kayaknya bagus ya. Lancer lagi Quarter. Oke ya, ini kayaknya masih aman ini. Sini mainnya masih belum ini ya. Masih belum diketahui karena memang kalau gameplay awal begini kita ini masih belum bisa nembak lah. Nanti setelah pet boss pertama baru. Setelah pet boss pertama baru kita bisa lihat tuh kan kedapatannya semua tuh. Mainnya apa-apa kan kira-kira. Baru kita bisa mengantisipasi. Mudah-mudahan kita punya kubun gak ditabrak. Main Fail 1 dengan mode nahan ini dia punya halangan, rintangan dan masalahnya cuma satu. Kalau kita punya kubu ditabrak itu saja. Kalau main agresif gak apa-apa ya. Main agresif itu bebas, tapi kalau main nahan kayak saya begini itu sudah masalahnya. Ya kita terakhir begini berharap apa ya? Lemur ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lemurnya lepas. Kalau yang untuk item yang gak terlalu masalah lah. Ih, diambil Eva. Dia mau main ini, dia mau main WM, Eva 3 WM. Quarter, kita quarter aja. Oke, tampil. Keputusan yang tepat ya. Ini keputusan yang sangat tepat sekali tuh kita ngambil Lancer. Di sini berarti kita sudah bisa gas untuk bermain ke 4 quarter. Wow. Level 5 4 quarter misi terbintang 2. Pokoknya auto nyaman ya. Kita nyantai aja lah kalau begini. Nanti kita fokus ke nabung gold saja ya.
kita fokus nabung gold nih. Oke. Kasih gitu aja. Oke gini ya. Sebelas berarti 24 ya. Aduh, janganlah muncul-muncul popol. Ada alpha. Oke gini dulu ya. Gini aja dulu. Tapi kalau untuk mau bermain ke arah apa, Mystic Summoner enggak ya? Sudah banyak siapnya gameplay Mystic Summoner tuh untuk file 1, serius. Ini kita musnahkan saja itu ya, namanya Zac sama Popol. Nanti kita nggak konsisten, ini sudah enak nih. Nanti acak-acak muter-muter-muter, akhirnya kita keputar. Udah main Egi berapa? Egi 1 ya? Oh, ini bukan Egi 1 nih. Ini Egi 2. Egi 2 apa Egi 3 ya? Ini sih kayaknya Egi 2 sih, kalau nggak sih Egi 3 ya. Pokoknya itu tuh. Kenapa nggak Egi 1 saja lebih enak kan? Dapat cepat kita lah main agripnya. Oh, untuk kayak ngabur tempo tuh lebih cepat, apalagi ditambah dengan unlimited expansion. Wow, pokoknya auto enak lah. Unlimited expansion adalah run kesukaan untuk bermain agresif. 25 gold. Sabar dulu ya, sabar dulu. 25 gold bagus, tapi steady growth lebih bagus untuk versi 1 nih. Kalau seperti ini berarti untuk kayak kita akan jaminan untuk ngeroll dari 40-an, 40 lebih ya. Sudah dijamin sudah. Yang penting nabungnya 20. Nanti kalau Anda kayak Hilda bolehlah kita tambahan dengan Norton. Semakin enak lagi kan, semakin cuan. Jadi sekali lagi saya tekankan buat kalian, kalau level 1 ini adalah commander yang paling enak kalau kalian mau bermain sebenarnya itu main agresif. Karena kita punya hero itu kayak paling cepat rata bintang 2 ya, dan sinerginya juga cepat jadi. Saya nggak prioritaskan buat kalian main santai ya, tapi kalau masih tuh kalau level 1 itu kebiasaannya main santai terus. Kalau hero kayak full bintang 3 itu kayak puas gitu loh. Full puas lah. Boleh nih, ini kayaknya memang didukung betul nih quarter nih. Oke, oke gitu, boleh dikasih lagi di sini, boleh. Oke, boleh lo. Siapa tahu ini Lolita duluan nanti. Ini nanti apanya sih? Kita harus bereskan alpanya dulu ya biar gak ada halangan. Ketemu dengan ini apa ya? Apa namanya nih? Musuhnya pakai commander apa? Kok saya lupa ya? Itu commander apa sih? Ini skill berapa dia pakai nih? Dia pakai skill 3 ya kayaknya tuh. Apa ini commander apa, Mak? Bukan Mavis. BRC, ya ampun. Sebenarnya tuh BRC 2 Marksman Launcher atau enggak Marksman KD itu masih enak sebenarnya. Cuma ya begitu ya. Ayolah, kasihlah sesuai hero-nya. Aduh, nggak dikasih. Ya namanya begitu ya, namanya kita perkembangan meta itu nggak bisa pungkiri lah. Perkembangan meta tetaplah perkembangan meta ya. Karena sekarang itu pokoknya ya Commander Jilong 1, 1 Tars 3, Boost 3, Austus 2, Vel 2, Vel 1. Itu memang Commander yang selalu dipakai terus ya. Paling nyisip-nyisip Benny 3, Link 2. Apalagi Link 2, Egi 1, Herper. Oh, kalau Herper itu jangan tanya sih, saya lupa. Herper juga tuh, aduh. Jadi nanti nih, untuk Min Sitare itu dia hanya bisa nge-carry batas pertengah, batas mid game. Mid game masuk di late game sudah ganti, kita sudah ganti. Kalau batas mid game dia masih bisa aman lah Min Sitare. Apa? Oke, boleh begini.
Alfanya dulu lah please. Lolita lagi boleh. Alfa. Wah, malah Lolita di sini. Malah Lolitanya bintang 2 duluan di sini ya, dikasih Hilda. Hilda. Tunggu, tunggu. Oke. Nah, ayo Misitar. Tapi Lolita, Lolita ini, tapi kalau Lolita ke item fisikalnya lebih ngeri sih. Lolita itu selain dari defense, dia tuh kalau item fisikal dia masuk ya. Kalau magic saya nggak tahu. Kalau fisikal yang saya lihat tuh dia ngeri, kayak pokoknya kayak Golden, Demon Hunter, Husklaw itu bisa kok. Dia bisa karena Malifster tuh lah Husklawnya. Sabar, ini kok saya mau karena quarter ini banyak skill, serius. Karena kalau quarter itu, kalau Hero Gold 4 itu yang paling banyak masalahnya. Masalah Hero Gold 4 ini ada 4 hero, Moskov, Jilong dilancar, Valentina, sama Gwyn di quarter, 4 hero. Kita ambil BOD aja ya. Kita ambil BOD supaya dia ada damage sedikit lah. Oke. Terima kasih di sini Silvana, bahkan sampai kelebihan 1. Ini alfanya kemana? Coba alfanya nggak mau keluar. Amonya masih kurang 1 nih. Oke. Langsung dikasih di sini amonya bintang 3, 6. Coba tes. Dikasih 4 alfa sama 1 Moskov. Aduh, kita tes di situ dikeluarkan 4 alfa, tapi enggak apa ya, Pak ya. Di sini alfanya langsung bintang 3 plus 1 Moskov, enggak apa-apa lah. Sebenarnya itu untuk skill keduanya itu targetnya khusus untuk hero hero gold 3 kayak Misitar dan juga Arrot sebenarnya. Cuma karena memang nanti kita kayak ulur-ulur apanya kayak keluar-keluar, takutnya nyetak gitu loh. Lagi deh. Kalau kalian nanti mau kasih incernya, kalau seandainya kayak gold 1, gold 2 sudah beres ya. Ini sedikit tambahan saja, supaya jangan blunder. Gold 1, gold 2 sudah beres. Kalau kalian incernya kayak tinggal hero gold 3, saya sarankan kalian up di level 6. Jangan di level 5 kalian aktif skillnya. Ya, jangan, saya lagi jangan kasih aktif skillnya di level 5 kalau mau incer hero gold 3 yang tuh. Kasih aktifnya di level 6. Kalau kalian kasih aktifnya di level 5, itu kalian nggak akan dapat hero, mungkin dapat hero gold 3 cuma kayak 1 begitu. Yang lainnya acak ya, hero sudah kayak acak lah. Ya sudah seperti biasa, nanti kayak campur hero gold 1, gold 2 dan itu heronya beda-beda. Pokoknya ini ada hal yang sering saya alami, makanya saya sampaikan buat kalian supaya jangan blunder, supaya jangan rugi skillnya. Itu kalau cuma nanti tersisa hero gold 3 ya, yang belum bintang 3. Kalau saya itu rata-rata hero gold 3 tuh saya kasih aktifnya di level 6. Nah itu sudah aman lah, kalau di level 5 itu mungkin kayak satu Misitarnya keluar, yang lainnya sudah kayak satu kayak Mia, Karina, nanti ada mungkin ada hero gold 2 yang lainnya, sudah kayak campur aduk lah. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalian coba. Saya tuh kayak kadang-kadang lupa, ya ampun, kok skillnya aktif, kok nggak dapat full hero nya, malahan di sini slot 5, pantas. Take budget, bentar, ada take budget, ada mirror, kita ambil mirror aja. Sebenarnya itu pasangan steady growth apa premium clean, sebenarnya itu yang paling bagus sekali. Cuma di sini masalahnya nih, mirror ini akan menjadi pusat penentu untuk di late game nanti. Karena ketika kita nggak ada mirror, kita butuh buat kayak cloning. Nah, kita ngeroll sudah nggak dapat. Nah, woi bahaya kawan, pasti bikin nyesek nanti ujung-ujungnya. Apalagi kayak kita butuh core-nya kilometer 3, nggak dapat. Mau cari cloning nggak ada, itu yang paling nyesek. Kita dapat 2 cloning, ini udah aman ya.
Ini namanya sudah aman nih, dapat dua klonin. Oh sudah, sip lah. Gol 76. Sitar lagi. 6 ya, 90. Ini kan hero gol 2 kan sudah beres ya. Ini kalau kita paksa all in di sini, di bagian level 6 kayaknya rada rugi nggak sih? Apa nanti kita up ke level 7 dulu ya? Biar lebih enak ya. Karena kalau kita dari 90-an kita cari hero gold 3 di level 6 itu ibaratnya kayak nanggung. Mendingan di level 7 sekaligus, kan disitu kan tempatnya. Itu kan chance besarnya untuk hero gold 3 kan di slot 7. Memang masih slot 6 sering keluar, tapi sekarang kan mendingan di slot 7 lah. Wah, ini tars 3 lagi. Oh dia bikin tars 3 tapi campuran Wesrel. Sudah ngeri sebenarnya dia ini. Oh kayaknya dapat tag budget ini. Enggak ya. Enggak juga sih sebenarnya. Kenapa skillnya belum aktif ya? Dia masih level 7. Wah, draw lagi. Malah pecah win streak di sini. Ada Guinevere. Oke. Guinevere sudah 6 quarter ya, sabar. Ada Jilong. Ini nih yang bikin pusing nanti kalau nggak dapat hero nih. Oke, Hilda boleh. Oke, Misitar lagi, ada Jilong lagi. Hilda lagi. Kayaknya kalau begini lebih worth it Gwyn lah daripada Valentina. Valentina sebenarnya dia sakit tuh sebenarnya, tapi harus dipakaikan Astro. Cuma memang dia kayak apa ya, kalah saing gitu loh Valentina ini. Dia kalah saing sama Lunox lah. Ya ampun, kalah? Kok bisa? Ih, Haya Astro bintang 2 loh padahal. Oke. Boleh. Tinggal satu. Siapa yang mau dijual ini? Kita ganti Gwyn aja ya. Kayaknya gini loh, gini konsepnya nih. Sabar. Kayaknya kita nggak ke arah nggak usah ke arah quarter lah. Kayaknya kita nih nggak usah ke arah quarter. Terlalu banyak series hero gold 4-nya, saya pusing nanti itu. Mendingan kita ke arah ini aja, ke arah nanti variasi. Memang kita akan bermain lancer quarter, tapi nanti kita akan bikin full ke arah Norton. Supaya full cuan, nanti kita juga full ngeroll kan, ada tambahan dari steady growth ini. Iya, saya pikir-pikir nih kalau karena quarter kebanyakan nanti. Tapi kalau karena sama-sama beda satu hero sih. Kalau bermain ke Norton kan ada Lemur, berarti 3 hero gold 4. Sabar ya. Lepas nggak kapasitas? Enggak ya. Kayaknya kita butuh Husqlaw, kita nggak butuh Immortal. Ini kayaknya kita butuh Husqlaw saja. Jadi nanti ini Husqlaw-nya. Husqlaw-nya nanti ini buat Jilong. Oke. Moskov. Aduh. Lemur lagi. Aduh.
Insiter, kita cloning aja ya. Insiternya mana? Beres. Soalnya gemas udah numpuk nih. Lemornya lewat ya. Gak apa-apa ya, lemor lewat sekali ya. Yang penting kita selesaikan dulu Hero Gold 3 nih. Kalau Hero Gold 3 beres kan enak. Nah, sama saja sih. Jual di bawah juga sama saja sebenarnya. Ini Haya Astro. Kok bisa sakit begini dia ya? Ya ampun, ya ampun. Itu akan jadi masalah nanti late game. Akan jadi masalah ya kira-kira dia. Oke, boleh Arrotnya. Ayo Arrot keluar, jangan kau bersembunyi. Karena semua masalah pasti akan ada solusinya. Arrot, lemor lagi. Ya ampun. Kita cloning aja ya. Biar nanti kita cloning, kita fokus ke sabar mana Arrotnya. Nah, nanti biar kita fokus up ke level 8, kita fokus untuk Lemor, Jilong, dan Moskov. Sudah. Begitu ya, dia punya teori ya. Kalau kalian sudah selesaikan dia punya Hero Gold 3 di slot 7, beres. Kalian nabung buat up ke level 8, baru nanti kalian all in di level 8. Di situ kan tempatnya Hero Gold 4 ya. Wah, ini musuhnya ngeri juga nih. Di sini musuhnya geri nih. Ini ngeri, ngeri. Menang gak? Bisa gak? Bisa, bisa. Iya, ampun. Ya ampun, ya ampun. Masa gak bisa sih? Sudah full bintang 3 tuh. Iya, guin, guin. Wesra tetaplah Wesra ya. Dengan dia punya defense sangat tebal sekali. Selesaikan guinnya ini bisa. Apa? Oke, di sini masih aman ya. Kita final dengan yang Hayabusa tadi. Jilong, Moskov. Ada Hilda. Ini kita bereskan Hildanya dulu nih. Ih, saya lupa ternyata ada Hilda. Saya kan mau ke arah Norton. Ini kalau menurut kalian ini kira-kira bisa nggak nih? Moskov, Jilong sama Lemurnya bintang 3 nih. Kita nggak usah terlalu ekspektasi buat kayak bikin full Lemur atau nggak full Moskov atau nggak full Jilong lah. Yang penting semua bisa bintang 3. Kalau semua bintang 3 berarti bisa 10 hero ya. 10 hero bintang 3. Itu tandanya di sini gameplaynya tidak akan baik-baik saja untuk musuh yang saya hadapi. Itu di malam tuh saya kan mau ngupload ya. Di malam tuh kan saya kelewat ya. Kelewat tuh. Cuma saya tuh kan mau ngupload cuma ketiduran. Saya bangun begini sudah jam 6 pagi ya, nantilah kita lanjutkan malam ini kan. Oke, di sini Hilda sudah bintang 3. Kita nabung ini Jilongnya. Jilongnya masih banyak ya. Lemor, Jilong sama Moskow masih banyak ya. Semuanya sih masih banyak. Lemur juga masih banyak, aduh. Mudah-mudahan bisa ya, tapi kalau begini sudah ngeri ya. 7 hero bintang 3 cuma batas sampai di gold 3, cuma sudah oke nih ya, sudah rame. Masa begini masih kalah. Soalnya yang dimusuhin yang bikin masalah itu Hayabusa Astronya nih. Aduh, ini bintang 2 aja begini, apalagi kalau bintang 3 nanti. Masa kalah? Ayolah. Kan Hayabusanya kan. Nah, lagi kebas. Oke ya, satu sama terjadi di sini. Dua match bertemu, memang Hayabusanya memang kita nggak bisa pungkiri lah. Oke, dikasih Jilong 50 gold. Sekiranya sudah aktif nih. Saya punya 64, dia punya 32, dia kalah. Itu dia kalian hanya masih bintang 2 juga. Tentu dia kalian itu desainnya tuh winter ini ya, winter immortal nih.
coba ya, untuk winternya itu jangan kita pasang dulu, jadi biarkan di Moskov dulu sementara. Kalau memang nanti ini kita kalah, berarti memang itu efek dari winter tadi. Kalau menang berarti dari hero-nya. Vanish ini kan Hayabusa terakhir. Bisa? Oh, winter sama immortal ternyata yang masalahnya. Soalnya saya target ini kalau sampai di pet boss sampai di crab jungle berikut bisa enggak? Kalau sampai di crab jungle berikut kan kita kayak leluasa buat ngeroll kan. 70 gold nih. Apa-apa tinggal 38 aja. Kita masukkan Moskow begini. Jangan kasih winter. 50-32. Kalau saya kalah 1, berarti kisaran tinggal 338 lah. Kayaknya bisa nih, menurut sampai di crab jungler, sampai di crab jungler, gold sampai di atas 50-an bisa bintang 3 nih. Kita lihat ya hasilnya di sini. Kita lihat bagaimana hasilnya kira-kira. Bertemu dengan Hayabusa lagi di sini. Hayabusa yang dalam posisi aman di situ. Mencoba menculik saya punya hero satu persatu, tapi situ misitarnya juga masih berusaha juga menculik dia punya Iritra karena memegang Starfall. Tinggal Hayabusa sendiri. Kayaknya di sini agak beda cerita. Hayabusa telah mengeluarkan dia punya Winter. Kayaknya di sini kita akan mendapatkan kemenangan nih. Tipis kah? Apakah dia kalah banyak kah? Tinggal 4 hero, nggak bisa juga. Ih, sudah nanggung nih masalahnya nih. Ini sudah nanggung ya masalahnya. Run-nya bagus, momennya bagus. Aduh, gimana nih? Ini gimana kira-kira nih? Apa kita keluarkan hero ya? Ini saya ini bukan bermaksud kayak soal atau gimana ya. Ini maksudnya kalian perhatikan nih. Sudah nanggung antara Lemur, Moskow, sama Jilow. Ya kan siapa tahu kita bisa bikin full bintang 3 semua. Coba kita keluarkan yang ngeri-ngeri nih. Kita keluarkan, sabar ya, kita kasih keluar Min Sitar. Polita. Soalnya kalau itu kan bagian defense-nya paling lama ditembus dia. Terus dia punya item, kita nggak usah pakai immortal ya. Jadi immortal winter kita nggak pakai. Coba gini dulu ya gini. Ini kalau begini kita menang berarti ada memang belum rezeki ya. Dia sudah berusaha. Nanti berarti kita siapkan yang 7 ini aja lah, 7 hero bintang 3 tadi. Juga sudah bagus kok. Bisa? Bisa. Oke. 3-1. Bisa ya? Biarkan begitu. Oke, ada Moskov. Moskovnya di sini kurang sedikit lagi. Aurora boleh kita bermain ke arah 4 Norton ya. Nah, gini nih. Kita bermain ke arah 4 Norton, kita kan buat dapat dia punya tambahan cuan. Oke, dikasih Lemur lagi. Pasang siapa nih? Pasang Jiro bintang 1 ya. Ayo please. Bisa nahan yuk, bisa yuk. Oke, Jilong lagi di situ. Kita lihat di sini apakah gameplaynya akan masih berlanjut ataukah kita bisa menangkan gameplay ini karena sedikit lagi kita nanggung bisa memvariasikan 4 hero legend gold 4 ya, Jilo, Moskow dan juga Lemur. Karena lainnya sudah bintang 3 semua di sini, Vanilla masih berusaha untuk berikan damage ke musuh. Ini kalau 1v1 saya menang maka musuhnya akan pulang, tetapi di sini masih bisa target yang saya bikin bisa ya. Ini kita harus ngeroll nih. Sudah nggak ada waktu lagi ya. Moskow, oke. Kita selesaikan dulu bintang 3 nih. Masa nggak bintang 3? Oke, Lemur. Lemur lagi boleh. Oke, Moskow bintang 3. Oke, gini. Nah, bisa? Bentar. Kita gini aja ya. Supaya nanti kita nggak pusing, biar nggak ribut. Nah. Ini kan ada cloning. Cuma satu Lemur dong. Nah, begini kita cloning Lemurnya. Kita cloning Lemurnya, kita siatif skillnya kan
ya paling minimal 4 jilong, tapi kan biasanya kan full 5 jilong ya. Misalnya kita cloning dia punya lemur, nah begini kan enak. Ya Allah, ya Rahman, ya Robby, salah cloning. Untung dapat lemur. Ya, bisa-bisanya, enggak, soalnya tuh jilong sama lemur tuh sama dia bentuknya. Oke, kalau begini sahabat kita nongkrong TV, jilong lagi, nah sudah. Mana Minsitar ya? Eh bukan Minsitar, di ini nih, ah di Silvana. 1, 2, 3 dikasih 4 jilong, kenapa enggak 5 jilong sekaligus, begitu nanggung amat lah. Tapi enggak apa-apa ya, kita hanya butuhkan 2 jilong. Eh, 1 jilong ya. Oke. 10 hero ya. 10 hero bintang 3 di sini. Oke, pecah rekor lagi. Tapi memang kurang, ini kurang sedikit sih ini. Kurang up sekali lagi langsung 10 hero, tapi enggak apa-apalah. Kalau sudah seperti ini ya nggak mungkin kalah ya. Kita sudah beda sekali karena di sini Jiro sudah bintang 3, Moskow sudah bintang 3, Lemur juga sudah bintang 3. Maka di sini 9 hero full bintang 3. Saya satu hero tidak ikut berperan supaya bisa menggenapi 10 hero bintang 3. Hayabusanya masih bintang 2, masih berusaha untuk pertahankan gameplay, tetapi damage yang saya miliki terlalu besar untuk ditahan oleh seorang Hayabusa. Winter tadi keluarkan di situ. Apakah di sini dia mampu untuk mengeluarkan dia punya ultimate untuk menurut suatu kemenangan? Tetapi di sini saya masih terlalu kuat Moskownya. Kita mendapatkan satu kemenangan yang sangat baik. Saya ketemu lagi di video selanjutnya.